Setelah terbongkar kawan-kawannya, batu besar yang menghalangi atap. Wala ramenya. Macam pasar malam, coy. Lek, kita dari bagian PUPR ya. Halo teman-teman. Di sini kita kembali lagi berada di tanjakan Batu Jomba. Di sini ada trukul diesel ya yang mau ditarik, dan sebelah kiri kita ini ada mobil pickup sedang mengalami insiden, gagal nggak kuat nanjak dan mundur. Di sini akan dilakukan penarikan trukul diesel kanter. Ya, dimulai penarikan. Ya, di sini lagi-lagi kol diesel ya. Dan di belakang sana ada bus PT Rapi. Ya, ternyata ditarik. Iya, dimulai penarikan. Iya, bus PT Rapi melakukan pendakian. Pickup L300. Bus trukul diesel kanter. Ya, di sini penarikan mobil pickup akan dilakukan. Ya, dimulai penarikan. Push, lurus kentir. Kol diesel kanter ADX. Di sini kita coba lihat mobil pickup yang mundur sehingga terbalik, terguling ya. Kasihan kali ya para pelintas. 3 hari ini berturut-turut ada saja yang kejadian kecelakaan. Nih kita coba lihat apa sih barangnya. Tidak nampak barangnya apa. Terbungkus bagus. Plat mobil BA. Pengangkutan Padang, Sumatera Barat. Seminggu ini ya, termasuk hampir setiap hari ada saja yang kecelakaan, insiden. Ini sopirnya masih di dalam berobat ya. Kondisi mobil terlihat tidak begitu parah kerusakan. Hanya saja di pintu sini
peot-peot dan kaca pintu pecah akibat terguling-guling. Ini barangnya ada di dalam goni, hingga kita tidak tahu apa sih barangnya ya. Kasihannya para pengendara pejuang nafkah keluarga. Di sini 3 hari lalu mobil truk Fuso muatan padi masih di sini dia, hal truknya. Ini ya drainasenya yang sangat berbahaya. Kemarin sore di sini truk Isuzu E11, tapi sudah dievakuasi tadi. Kol diesel muatan sayur-sayuran. Allah, ganjal. Ya, di sini akan dimulai penarikan. Minibus penumpang sudah diturunkan. Ada bawa sepeda motor. Ya, di sini kedatangan batu gajah. Allah, awas kena mobil orang.
Sini semakin rawan ini kawan-kawan. Tempat gagal nanjak dan mundur makin hancur ini motor karena tapi ini jauh landasan. Ada drainasi cuman mau apa ini kawan-kawan, emangnya lebih kuat air daripada batu ini? Batu aja bisa dihanyutkan air. Ya, ini dari kesabaran para pengendara ya. Akhirnya seperti ini, dari atas turun, dari bawah mau naik. Gimana ini? Siapa yang mau dulu? Terhalang. Aduh.
Ya, di sini mobil pickup dievakuasi ya oleh masyarakat setempat, masyarakat Batu Jomba. Muatannya cabai. Dan setelah dibuka seperti ini tenda, baru terlihat apa barangnya. Wih, ternyata cabai semua, kawan-kawan. Banyak sekali ini cabai. Langsung dirame-ramekan masyarakat ya. Antri. Dan setelah meratakan jalan dari batu-batu yang baru saja diturunkan, di sini langsung dipadati kembali menggunakan alat berat impro ruler atau bomak. Telah terbongkar, kawan-kawannya, batu besar yang menghalangi ataupun yang terjadinya putusnya jalan ya. Ups. Ini dia batu besarnya, kawan-kawan. Sudah terbongkar tadi. Kita sudah live dari akun Facebook KBCS ya. Coba kalian teman-teman yang sering mantau-mantau konten saya di YouTube sini, ikuti juga mobil selip. Ikuti juga akun saya Facebook Gabi Sepasi CS. Iya, mundur. Alah, nggak dimasukkan gigi, mundur ini. Dia batunya sudah dijatuhkan lagi. Semoga setelah jatuhnya ini batu tidak ada lagi yang terjadi kecelakaan di sini ya. Setelah dibongkarnya batu besar ini, tapi semoga tidak ada lagi ya batu yang besar di sini. Soalnya dari sana itu patahan sampai ke sini, dan ini bekas batu yang duduk di sini. Semoga tidak ada lagi batu di sana. Tapi menurutku di sana itu kayaknya juga ada batu besar. Ya, langsung ditimbun. Menggunakan tanah batunya sudah jatuh. Ini di seperti ini di kawan-kawan. Ini kan batu tanah gitu. Kemungkinan besar ini model di atas jalan ini ada juga yang seperti itu, sehingga terjadinya patahan dari sana. Ini model kemungkinannya seperti ini, model batunya di situ contoh, dan di sini batu besarnya itu satu sudah terbuka terbongkar. Langsung diratakannya menggunakan alat berat ekskavator. Di sini mobil pickup sudah diberdirikan di atas, di bawah situ tinggal untuk menarik ke atas. Akhirnya kemacetan pun terjadi.
Ya, di sini cabainya ya langsung dimuat ke mobil lain. Waduh, ramai-ramai. Yang mau naik sama yang mau turun. Ya, sudah mulai panjang antrinya. Di sana ada bus Bintang Utara yang dapat terpandang. Apakah ada lagi di belakang sana? Kita nggak tahu. Terjadi padat-padatan, macet-macetan. Pickup L300 melakukan pendakian. Eltor lagi masuk. Pickup L300 lagi. Oke, aman. Lewat. Ayo pribadi. Ya, di sini datang lagi batu-batu gajah. Wow. Berdiri. Batu besarnya yang telah dibongkar tadi. Ya, tekan terus. Enggak bergerak. Wow, mau ditumbangkan? Bah, nggak bahaya ta? Ya, datang lagi batu besarnya kawan-kawan ya. Gak mau naik damnya. Ups. Gak terangkat lagi damnya. Jacknya udah mulai los.
mampu juga jacknya. Sepertinya dump truck-nya lagi masalah ya, Pak. Dump-nya ya. Setelah dibongkar sebagian, baru jacknya mau naik ya. Nanti tegang di dalam. Ada karo ketua amat mari kare. Ya, di sini akan agar bisa bergerak sepeda motor harus dikasih lewat dulu. Tahan, tahan. Sepeda motor kasih lewat dulu. Bola ramenya macam pasar malam, coy. Batu Jomba nih, bos. Senggol dong.
Iya, masuk lagi. Lembur lembur demi batu jomba, semakin bagus ya dengan kelemburan ini. Di sana mobil pickup masih mau ditarik, sudah ditarik dari bawah sedikit. Sudah masuk 4 truk ya, dump truk batu sama ini tanah campur kerikil sortu. Di belakang ini masih ada juga dump truk yang mau masuk lagi. Tapi yang disayangkan di sini drainase ataupun saluran airnya, kawan-kawan. Di sini saluran air sudah tidak ada lagi nanti. Bagaimana kedepannya ini? Semoga aja tidak sia-sia lemburnya ini.
Lagi
mangi itu. Wow, ini luar biasa kawan-kawan, sudah semakin lebar jalan. Tapi drainasenya ini bagaimana, semoga tidak sia-sia kedepannya ya. Proses pekerjaan ini hingga sampai lembur. Halo sahabat penonton Budiman. Padat. Semakin lebar batu jomba. Ya, ini dipadati langsung dengan alat berat ekskavator. Apakah ini bertahan lama leh? Drainase tidak ada. Di drainase. Ini masih dasar ya. Oh. Kasihlah kata-kata leh sama kami leh. Leh, kasih dulu kata-kata sama kami leh. Leh, kita dari bagian PUPR ya. Ya, di sana masuk alat berat Komak alias Pimpro Rulel. Makin lebar tanjakan batu jomba. Semoga dengan lembur ini ya enggak sia-sia.
masuk lagi. Luar biasa, tanjakan Batu Jomba benar-benar sudah sangat lebar ya. Sudah sampai di jam 11 malam ya, masih bekerja lembur demi terbaiknya untuk Batu Jomba agar pengendara yang melintas aman-aman, tidak ada lagi insiden yang akan terjadi ke depannya.
semakin lebar. Mantap kali nih jalan. Ganjal. Ah, nyaris.